Itu tak ada salah, dek. Tak ada salah, dek. Mak pula dengan Simon kawan baik, kan? Hello, assalamualaikum. Bersama dengan saya, Sarah Ismail Lawa. Betul, macam biasa kita buat video reaction. Tapi kali ini atas permintaan ramai. Kalau views tak tinggi, mak tak tahulah. Hai. So, of course lah kita kejar views, dek. Kan? Semakin tinggi views, semakin kaya, Zaf. Semakin popular, mak. Kan? Guys, guys, kalau korang nak tahu silap, bukan semakin kaya. Sebab kebanyakan kita punya, video reaksi sebenarnya, tak boleh nak monetize pun. So, kita buat untuk anda tau. Kita buat untuk anda tau sebenarnya. Sarah buat untuk korang. Berkongsi ilmu. Ya, Sarah? Kita berkongsi ilmu, kan? Ya, sebabkan kita kurang pahala. Jadi, kita banyakkan pahala dengan cara-cara. Sarah saja yang kurang. Sedekah. Kita. Okey. So, untuk persembahan kali ini, persembahan yang luar biasa. Orang kata, orang kata, buatlah reaction ni, bla 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 bla, kan? Persembahan luar biasa sebab, kan? Sebab dia dah pergi ke tahap, dia taraf antarabangsa lah, kan? American Got Talent. American Got Talent, betul. Dapat gold punya button. Gold buzzer daripada Simon. Dia boleh masuk ke final terus final tanpa terus. Perlu yang lain. Kan? Hebat tu, hebat tu, kan? Okay. So, motif aku pegang ni tiba. Okay. So, lagu lagu apa? Aku tak ingat lagu apa. It's English song. Lagu sini tak silap. English song. Tengok, kan? Sebab tak silap saya, dia buat lagu dia sendiri. Oh, ya ke? Okay. So, are you ready, guys? Hari ni special sikit. I masuk ke Milo. Tapi Milo bahaya, dek. Berak keras, dek. Hey! Itu malam-malam semua, kan? Apa tu? Aku perasan bila kebanyakan pengertian nyanyian untuk a mature singer, dia merasakan projection adalah keutamaan. Iaitu pembelajaran yang pertama sekali, kan? Yang sebenarnya adalah ia melihat kepada lagu. Okey, kalau lagu tu enter dia memang dah energetik. Oh yes, okey. So kita punya projection adalah bergantung kepada tinggi ataupun rendah nada itu. Okey. So apabila kita melihat dalam lagu ini, dia seperti bisikan. Dia tak. Tak payah nak push, tak payah nak meneran, kan? Oh, ya nak meneran. Because the mic will capture the moment. Lagi-lagi kalau ianya dipersembahkan dengan satu instrumen saja yang diaccompany oleh instrumen apa. Okay. So in this case, agak bijaksana. Okay. Tak perlu nak push. Dan ada satu bahagian tu yang kita ada kepuasan mendengar. Iaitu, mana bahagian apa lah, boleh tak? Reverse balik lah. Itu, dua jari. Bright eyes, we together in this love. Love your voice. Love your voice. Voice. That. Ketelusan dia sebagai penyanyi, bagaimana dia kuasai tempat-tempat penting di dalam lagu dan memberi pengertian kepada dia sendiri dan dia bagi dekat pendengar. So that part is quite hectic. Apa? Hectic ke? Bukan hectic, kecoh. Kecoh, kan? Macam mana? Satu jentikan yang pop power. So macam, memang bagi sikit je, dik. Puas hati lah. Kan? Satisfying. 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 Let's go. Your bright eyes, we together. Dia bisik je. Dia whisper je. We together. It's together. Kan? Tak perlu nak push, dik. Sedap. In this love, promise will forever. Oh my gosh. And now you left me. You'll find someone better.
Okey, kita dah nampak the first verse. Bagaimana dia menyusun dynamic itu. At the first, banyak whisper. Okey. So, meaning dekat bahagian depan tu dia baru macam nak start engine dia. Okey, kita pergi ke second verse. Dan dia kuatkan volume. Dia put another energy to make the sound ataupun menjadikan vokal itu dalam satu destinasi yang lain. Okey. Kita dengar dia tak whisper dah. Dia dah gunakan it's a middle sound yang sempurna di bahagian ini. You went that way with her and one thing I know you break my heart, break my hope, make me amazing. Dia pada cakap, you break my heart with my heart. Change to head voice. Okay. Banyak. Dekat sini apabila you menguasai passaggio dengan baik. Okay. Daripada transition pendaftaran, satu pendaftaran itu ke pendaftaran yang lain. Oh, very smooth. Dekat sini kita boleh banyak belajar, okey. Kemas dan macam kita tak nampak bila dia tukar. So mix voice. Run ke dia punya lirik? Ra, ra. Tapi dia tak buka mulut pun. Okay. Professional singer, kalau amateur singer, kita memang sarankan untuk buka mulut untuk dia merasai space yang ada dalam mulut kita. Termasuk space yang berada di pharynx ataupun di belakang lidah yang paling belakang. Tapi untuk professional singer, diorang tak, kadang-kadang macam I sendiri pun, I ada pilihan. Sebab when we sing, kita dah siap-siap adakan ruang dalam mulut kita untuk hasilkan sound yang apa yang kita nak tahu. Because kita professional, kita dah biasa melakukan. So kita tahu how to adjust it. Menggunakan, I rasa kita dah lepas kita dah belajar vokal, kita dah tahu apa kemampuan kita dan kita tahu how to mencari lagi cara nyanyian kita yang kita rasa selesa, no? You change your pain into the blue. This falsetto bukannya satu perkara yang mudah untuk dilakukan lah kerana dia airy. Bila dia airy, memang by support daripada pernafasan kita tau. Memang banyak-banyak udara yang digunakan. If dia ni boleh sustain that falsetto dengan baik and then consistent, bagus lah. You break my heart, break my home, make me so down in a loneliness. Should let me. Oh, ni dah, dia dah macam black people punya film. Remember, kan? That style. Dia tak remember, remember. Dia tak baik. Remember. Tengok lidah dia. Alright, this is the correct position untuk nyanyian dikala kita berada di nada-nada tinggi. It's the correct position and it's perfect.
Kalau I dah guna mix first. I change to chest balik. Vocal reach dia. Oh, gue tu sah balik jahat dia. Tadi kan bila dah touch nada-nada dekat atas tu, bila dia go down balik, dia dah sebab tenaga dia dah banyak habis kat atas. So, dia tak boleh calm dah bila turun bawah. Feel. Bila turun bawah dia macam, kau macam tak ada apa berlaku kan? Confirm. Macam ni memang lagu dia sendiri, Loneliness, dia buat sendiri. Dia 17 tau puteri. Umur dia baru 17. Bagusnya, dalam ni aku boleh dengar keseluruhan skill yang dia ada. Chest voice, mixed voice, ada passaggio yang agak sempurna. And then ada a bit belting, keseluruhan lah. And then digunakan, apabila kita ni banyak mendengar lagu-lagu barat lah, lagu-lagu orang putih kan. So penciptaan lagu kita akan terbuka lah dengan kebiasaan chords yang digunakan di dalam lagu-lagu barat kan. Lagu-lagu kita ataupun apa panggil Asia kan, Asia. Dalam Asia ni kita ada bunyi-bunyi dia. So bila dia ni tidaklah bertumpukan kepada Asia saja tapi pergi kepada barat, itu kebijaksanaan dia lah. Sebab that's why dia boleh mempelbagaikan nyanyian dia kerana dia tahu tahap credibility dia. Cuba gerak ke depan sikit. Ada Simon suruh nyanyi lagu Elton John. Dia Simon request. Simon dah depan tau, ke depan. Simon dah. Okay, so this is Simon. The song is special for you, Simon. Well, thank you. I boleh dengar dia punya bright sound tu. I boleh nampak macam mana organ-organ dalam mulut dia bekerja. Sempurna. And I wake to find that you're not there. What a voice. What I gotta do to make you want me? What I gotta do? What I gotta do to make you love me? Very come on. Yeah. What I gotta do? Dia suka macam dia macam Aina Abdul. What I gotta do to make you care? Ada soul. Tapi ada yang kalau macam penilaian kan. Ada orang tak suka benda tu. Orang kata tak clean lah. Tak macam nyanyian tu actually ada orang pernah question aku ataupun ada juga juri-juri yang aku pernah bekerja, dia merasakan benda tak perlu pun. Original soul adalah datang daripada suara, bukannya daripada penat dan lelah kita nak buat tu, kau faham tak? So untuk rasanya kalau markah untuk ujian mungkinlah nak clean, tapi kalau performance macam ni nak bagi apa salahnya kan. Untuk aku ia adalah sebagai sebahagian daripada hiasan rasa. So macam kalau ada tak ada masalah pun. Ianya
Ianya logik. Apabila kalau kita cakap pun, kita pun ada benda tu tau. Contohnya mana ada kita menangis clear. Tak ada. Kita itulah. Kenapa Sarah nangis buruk sangat? Contoh kan. Sepak kan. So, you know that dia dia menunjukkan bukti bahawasanya hiasan itu mencipta. Tapi ada orang tak kena juga tau. Yang buat hiasan tak kena pun ada juga eh. Adik, kita tahu orang tu buat-buat ke tak. yang ni kena. Satu itu itulah cakap mungkin cikgu atau juri tu sebab itulah dia kata fix to the stick to the proper one sebab bukan semua orang boleh buat. Satu lagi satu sebab ujian. Ni persembahan. Ya. Be heard. Okay, suka tu. Be heard. Apa sama? Be heard. Kalau nak clean sangat lah. Be heard. Kan? Kau nak baik now kan? Be heard. Aku lebih suka tu rasa. What do I say? Mostly penyanyi dia takut nak enter for the memulakan karakter. Dekat sini you boleh belajar something. Ada tempat jika kau faham dekat lirik tersebut dan kau rasa ianya boleh dilakukan, logik dilakukan, kau boleh bagi. Bagi. Kan jangan takutnya aku sat dia kata aku bagilah the moment-moment penting yang kau rasa I'm good untuk buat dekat situ. So love baby. So love baby. Seems to be the hardest word. Oh, ni open. The hard. The hard. It's sad, so sad. Sounds is a very powerful. It's a sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. She just feels it. It's sad, so sad. Why can't we talk and jump up? Mixed voice. Itulah powerfulnya kalau you dapat kuasai mixed voice, guys. Ta-da-da-da! Mak dah kuasai nanya. Mak boleh nanya. Oh, it seems to me. Seems to be. Korang nampak tak dia gerakkan that jaw. Okay, kalau in a vocal technique, jaw position, diction mak kena lawa sikit lah. Mak pula dengan Simon kawan baik kan. Mak kalau borak dengan Simon tu memang diction mak dia jadi American. Semua orang akan suruh Sarah masuk AGP kan? Lepas ni. Jangan cakap je kena masuk. Lepas orang tengok video reaction aku ni dia geram aku rasa. Alright, the correct jaw position adalah dia turun bawah dan dia kan ke belakang sikit. So that kalau in this case tadi dia buat B. Alright, sebenarnya I letakkan dia sebagai dia je tahu apa tu untuk dia nak hasilkan apa for that sound. So I dengar B. Dia tarik balik. So dia sengaja untuk dapatkan that sound. Itu tak ada salah dek. Tak ada salah dek. Okay. So dekat sini I boleh nampak kesimpulannya dia sedar dan dia sangat kuasai dia punya suara. Dia tahu nak bentuk macam mana, nak lentun macam mana. So that I boleh kata dia ni master in vocal. Especially vocal dia kan. So sebab banyak benda yang dilakukan ini untuk I benda-benda macam ni yang ramai mature singer datang kepada I dan question. Kenapa dia boleh je macam tu? Elok je bunyi dia jadi. Kenapa dalam belajar vocal kenapa kena ikut rules? Oh, of course saya.
sekarang sebab kau tak tahu apa-apa. Baik, mak bagi asas dulu, dek. Lepas kau power, kau buatlah. Kalau kau dapat kuasai suara kau, kau faham tak kan? Dan tak ada siapa nak argue. Selagi kau tak kenal suara kau, kau jangan mimpi. Kenapa dia boleh? Jangan petikai. Relax loh, kenal dulu basic, suara. Basic dulu, okay? Because I juga kalau menyanyi, I try and error dulu. Aku sengaja buat kesilapan sebab aku nak dengar. Sound ni sedap tak kalau buat macam ni? So, selagi kau bagus dalam kesihatan vokal, maksudnya kau mendahului kesihatan vokal, boleh je ni. Tak ada hal pun, okay? Itu jaga, dia jaga apa voice register tu, dia stay up. Oh, itu struggle. Memang susah guys, okay? Mungkin lagi sebab depan Simon, weh. Mungkin sebab dia itulah, dia diberi keistimewaan sebab dia tak nampak. Dia dapat telinga. Dia tak nampak. Dia dapat telinga yang elok. Keistimewaan orang macam tu kan? Dan mak ayah dia mesti jaga dia baik-baik. Manusia ni tak sempurna lah. Untuk aku, ini persembahan yang emosi. Aku tak nafikan bila seseorang tu ialah okey, orang kurang upaya daripada segi penglihatan, daripada segi pendengaran. Okey, boleh jadi macam-macam. Kadang-kadang nak bertutur, dia ada masalah yang menyebabkan banyak halangan untuk dia bekerja atau melakukan sesuatu. Okey, kita ni semua tak sempurna. So, it's so emotional untuk I dengan keadaan dia. Tetapi Tuhan tu hebat. Dia bagi anugerah yang begitu sempurna untuk Puteri, kan nama dia? Puteri. Untuk Puteri yang kehebatan vokal dia, dia mempunyai kehebatan telinga yang baik walaupun dia tidak dapat penglihatan, tapi dia Tuhan anugerahkan dia kesempurnaan mendengar muzik, kan? Dan diindahkan apa yang disuka. For overall, I boleh nampak bermacam-macam skill dalam nyanyian dia. Dia lepas tu dia dapat guna buzzer, maknanya dia akan pergi live terus. Tak payah nak saingan-saingan lain dah. Ini dah berlangsung ke belum? Belum ah. Tengah berlangsung. Yang tengah live final belum lagi. Maknanya dia dah layak kan? Dah layak kan. Alright, so untuk Puteri, I am Sarah Ismail, vocal coach in Malaysia. Biasa-biasa saja. Mengucapkan tahniah kepada kamu. Semoga kamu terus sukses. Kita cakap bahasa Indonesianya kan. Semoga kamu terus sukses walaupun saya tidak mengenali kamu. Sekarang saya mengenali kamu. Jadi mungkin saya insya Allah akan ke Indonesia satu hari nanti belajar vokal dengan kamu. Tak salah. Kan? Ilmu siapa-siapa skill yang orang berbeza. Mungkin saya memang ada beberapa parts yang saya tak ada skill macam kamu yang saya perlu belajar juga, kan? Insya Allah kalau kamu tak keberatan boleh ajar saya. Alright guys, thank you very much. Apa kata anda? Makan macam ni. Golden buzzer dah, weh. Tak ada makan-makan dah. Okay, what sangat. So, apa pendapat anda untuk orang Indonesia, Brunei yang melihat saya di sini? Kita tunggu Malaysia pula. Wakil Malaysia pula. Kita tunggu Malaysia, kan? InsyaAllah. Okay. So guys, komen banyak-banyak and give fully support untuk adik Puteri. And like this channel dan juga subscribe, jangan lupa, okay, untuk melihat wajah I setiap hari dan setiap masa, guys. Hai, kan? Awak nak belajar tentang rasa, awak nak belajar tentang banyak skill, awak nak belajar tentang asas vokal, boleh follow Vocal Class by Sarah Ismail dalam on di Instagram, TikTok dan juga Facebook. Thank you, guys.